Warganet, Anda menyaksikan Kilas Balik Sepekan bersama saya, Desi. Dalam Kilas Balik Sepekan, kami akan menyampaikan kabar penting kegiatan pemerintah Kabupaten Bekasi periode 16 hingga 20 November 2020. Berikut liputannya. Di hari Senin, 16 November 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi menghadiri rapat koordinasi implementasi renaksi penanggulan banjir Jabodetabek Punjur tahun anggaran 2021. Rapat tersebut dilakukan secara virtual, bertempat di Gedung Command Center Diskom Info Santik Cikarang Pusat. Rabu, 18 November 2020, Bupati Bekasi mengawali agendanya dengan menghadiri kegiatan deklarasi damai pemilihan kepala desa secara serentak. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, dan 56 orang calon kepala desa. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Swan Tantra Wibawa Mukti Cikarang Pusat. Kamis, 19 November 2020, Bupati Bekasi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Barat untuk meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 yang bertempat di Puskesmas Cikarang Utara. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Republik Indonesia itu meninjau satu persatu tahapan simulasi pemberian vaksin COVID-19 mulai dari tahapan pendaftaran hingga observasi pemberian vaksin.